Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali bersama saya Fik Project Continue. Salam sejahtera buat kita semua. Mudah-mudahan apa yang kita harapkan, apa yang kita inginkan, kita doakan dalam dekat ini akan segera tercapai. Amin. Oke, langsung ke dalam pembahasannya. Di kesempatan kali ini kita akan mengulas bagaimana cara mengedit video untuk YouTube. Oke, buat teman-teman yang mungkin kalian masih kebingungan, buat kalian mungkin ingin mengedit video menggunakan aplikasi CapCut, dan buat kalian yang mungkin ingin menguploadnya ke aplikasi YouTube sesuai dari channel yang kalian miliki, untuk step dan caranya seperti ini, mudah sekali. Silakan kalian tinggal masuk ke terlebih dahulu ke dalam aplikasi CapCut-nya. Selanjutnya pilih ke menu proyek baru di atas, klik tambah, kemudian pilih video yang ingin kalian gunakan untuk diedit ya. Kita akan mencontohkan video ini, tinggal dipilih salah satu videonya. Selanjutnya pilih ke menu tambah di pojok kanan bawah. Ya, setelah memilih ke menu tambah, otomatis video akan beralih ke halaman dari pengeditan seperti ini. Oke, step pertama, silakan kalian terlebih dahulu ubah untuk rasionya, gunakan ukuran YouTube. Ya, pilih ke menu rasio di pojok kanan bawah. Nah, di sini kemudian pilih ke menu YouTube. Di sini ya, saya sarankan menggunakan 16:9 karena ini formal ataupun umum yang banyak digunakan untuk YouTuber-YouTuber yang lain sebagai upload video ke akun YouTube-nya menggunakan ukuran dari 16:9 bukan 4:3 ya, kita gunakan 16:9. Kemudian pilih checklist di pojok kanan bawah. Nah, selanjutnya di sini kalau sudah membuat video untuk YouTube ya, tinggal kalian ubah saja background-nya. Background membuat yang ingin kalian gunakan saja, tinggal kalian geser seperti ini, geser menunya, pilih ke menu kanvas di pojok kanan bawah, pilih ke menu kanvas. Boleh kalian gunakan warna untuk latar belakang ataupun latar belakang yang lain ataupun kabur, pilih ke menu warna. Nah, kita akan menggunakan latar belakang berwarna biru ya. Oke, seperti ini, tinggal pilih ke menu checklist di pojok kanan bawah, tinggal kalian edit saja di sini ya, edit videonya disesuaikan. Dan untuk step yang lain sudah saya upload di channel YouTube ini ya, kalian tinggal cari saja mungkin tutorial dari CapCut yang ingin kalian ketahui ataupun yang belum kalian ketahui, boleh share saja di share pencarian YouTube. Dan untuk stepnya sudah saya upload semua di video ataupun di channel video ini. Oke, jadi mungkin kurang lebihnya hanya seperti aja. Mungkin buat teman-teman yang masih ada beberapa pertanyaan, silahkan bisa sertakan saja di bawah kolom komentar. See you next video. Sampai jumpa kembali di video saya selanjutnya. Bye-bye.